Baik ya. Suratul Maidah. Maidah ini mana hidangan ya. Surah ini surah yang kelima. Yang pertama apa sebutkan? Fatihah. Kedua? Tiga? Ali Imran. Empat? Lima? Jadilah. Ingat lima surah. Ini surah Al-Ma'idah. Mana hidangan? Baik, kita teruskan. Mana yang dah buat kerja rumah? Buat semakan ya. Masing-masing dah ada kamus ya. Dan boleh boleh buat terjemahan dahulu. Kalau ada-ada yang silap, kita perbaiki ya. Baik, bismillah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Aufu, sempurnakanlah olehmu bil uqud, akan janji-janji. Uhilat, telah dihalalkan ia lakum, bagi kamu. Bahimatul an'am, akan binatang-binatang ternakan. Kalau disebut bahimatul an'am, bahimatu itu binatang-binatang, an'am itu ternakan. Tapi kalau tak ada bahimatul, kita jumpa an'am saja, ya, kita juga boleh terjemahkan binatang ternakan. Illa, melainkan atau kecuali, ma, apa yang yutsla, ia dibacakan. Alaikum, atas kamu, ghairo, bukan, muhilli, orang-orang yang menghalalkan. As-saidi buruan. Wa antum, walhal kamu. Hurum orang-orang yang berihram. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, ya hukum, ma, akan apa yang yurid, ia kendaki. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. La tuhillu, jangan kamu halalkan. Sya'airallah, akan syiar-syiar Allah. Wala, dan tidak. Asyahrul haram, bulan yang dihormati. Wala,
dan tidak al-hadiyah binatang korban. Wala dan tidak al-qalaid binatang-binatang korban yang ditandakan lehernya. Binatang-binatang korban yang ditandakan lehernya. Daripada perkataan kalung, dikalungkan. Jadi kambing itu sudah dikalungkan, binatang itu sudah dikalungkan. Wala dan tidak amina. Apa dia senyapnya ni? Tak buat kerja rumah ke ni? Orang-orang yang menuju al-bait, al-bait baitullah, bait al-haram ya, sama sekali. Bait al-haram, rumah yang mulia. Bracket baitullah. Yabtaguna, mereka mencari fadlan, kurnia, min rabbihim, daripada Tuhan mereka, waridwan dan keredoan. Wa iza dan apabila halaltum, telah bertahlul kamu, telah bertahlul kamu, fastadu, maka berburulah olehmu. Wala yajrimannakum, dan jangan sekali-kali, apa dia? Tak ikut kamus ke ni? Ia memberatkan akan kamu. Ia memberatkan akan kamu. Mana kena pandu kamus? Kalau tak nanti macam-macam sebutan dia. Ya. Ha. Sana'anu kaumin, kebencian kaum. An, bahwa soddukum, telah apa? Telah menghalang mereka akan kamu. An, dari Masjidil Haram. Sebut juga Masjidil Haram. An ta'tadu, bahwa kamu melewati batas, melampaui batas mula. Wa ta'awanu, dan bertolong-tolonganlah olehmu alal birri, atas kebaikan, wa taqwa dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan kamu bertolong-tolongan alal ismi, atas dosa, wal udwan dan permusuhan, wattaqullaha, dan bertakwalah olehmu kepada
Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, bersangatan seksaannya. Sampai mana ya? Hah? Empat. Oh. Sambung lagi. Hurrimat, telah diharamkan ia. Alaikum, atas kamu. Al-maitata, akan bangkai. Waddamu, dan darah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Wama, dan apa yang uhilla, telah disembelih ia. Lighairillah, untuk selain Allah. Bihi, dengannya. Wal munhonikoh, binatang, binatang-binatang yang mati dicekik. Wal maukuzah, binatang-binatang yang mati dipukul. Kamus mana tu dilanggar semua tu? Itulah kamus mana diambil tahu. Eh? Nah. Wal mutaraddiyah, ada jatuh di bawah tak? Dan binatang-binatang yang mati terjatuh. Jatuh biasanya atas ke bawah kan? Tak adalah bawah ke atas kan? Dia pula atas pula. Wanatihah, dan binatang-binatang yang mati ditanduk. Wama, dan apa yang akala, telah makan ia. As-subu, oleh binatang buas. Oleh binatang-binatang buas. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Zakaitum, telah kamu bersihkan. Wama, dan apa yang. Zubiha, telah disembelih ia. Alan nusuk, atas tempat-tempat khas sembelihan berhala. Wa'an, dan bahwa. Tak, atas taksimu, kamu menguji nasib. Bil azlam, dengan anak-anak panah. Zalikum, yang demikian itu. Piskun, adalah kedurhakaan.
bracket fasik. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan. Telajak, sorry. Bawah tu pun al-yauma juga. Al-yauma, pada hari ini, ya Isa. Firman dia, telah putus asa ia. Telah putus harap ia pun boleh. Allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Min dinikum, daripada agama kamu. Wala tahsyauhum, fala tahsyauhum, maka jangan kamu takut akan mereka. Wahsyauni, dan takutlah olehmu akan daku. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan. Lakum, bagi kamu, dinakum, akan agama kamu. Wa'at mamtu, dan telah aku cukupkan. Alaikum, atas kamu, nikmati, akan nikmatku. Waraditu, dan telah aku redha. Lakum, bagi kamu, al-Islam, ya, akan Islam, dinan, sebagai agama. Faman, maka barang siapa, utturo, telah terpaksa ia, terpaksa ia. Fi mahmasotin, dalam kelaparan. Ghoiro, bukan mutajanifin, sengaja hendak, sengaja cenderung lil ismi, kepada dosa. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, amat pengampun, rahim, lagi amat penyayang. Lagi? Sampai situ? Oh, satu lagi. Yas'alunaka, mereka bertanya akan engkau. Maza, apakah yang uhillah, telah dihalalkan ia, lahum, bagi mereka. Kul, katakanlah oleh engkau, uhillah, telah dihalalkan ia, lakum, bagi kamu, at-tayyibat,
akan yang baik-baik. Wama dan apa yang alam tung telah kamu ajar minal jawareh daripada binatang-binatang yang menangkap. Mukallibin yang diajar memburu. Tu'allimunahunna kamu ajar akan mereka. Mimma daripada apa yang alamakum telah mengajar ia akan kamu. Allahu oleh Allah. Fakulu fatufa apa? Maka makanlah olehmu. Mimma daripada apa yang amsakna telah mereka tangkap. Alaikum atas kamu. Wazkuru dan sebutlah olehmu. Sini sebut ni. Dan sebutlah olehmu ismallahi akan nama Allah alaihi atasnya. Wattaqullah dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah sari'ul hisab. Amat segera hitungannya. Untuk akan datang sampai ayat 7 ya. Sampai ayat 7 dulu. Untuk terjemahan. Tak banyak, 3 ayat dia. Ya. Tiga ayat dia. Untuk akan datang buat terjemahan sampai ayat 7 ya. Mencari kamus itu juga gunakan kamus harfiah eh? Supaya seragam. Kalau tak nanti ada yang rusa, ada yang lembu ya? Ini semua keluar ya? Tapi empat kaki juga. Empat kaki jugalah ya? Tapi ada satu terjemah rusa, satu terjemah lembu ya? Tak seragam ya? Baik, saya masuk semula surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini maknanya hidangan ya? Sebab di dalam surah ni akhir-akhir surah nanti kita akan jumpa berkaitan dengan satu hidangan daripada langit ya? Zaman Nabi Isa alaihi salam ya, itu betul-betul makanan datang daripada langit ya? Berdulang-dulang datang turun ya? Tapi ingat yang dah kenyang, dah sendawa tapi lepas tu kufur ya? Semua jadi hinzir. Ya, jadi hinzir. Ya, jadi babi. Kan? Ya. Jadi orang kita ada yang nama Ma'idah ya. Kalau Ma'idah tu orang tu selalu pandai buat nasi lemak. Ya. Boleh makan. Ya. Ya. Boleh pandai masak. Nama Ma'idah ya. Ada orang kita nama Ma'idah ya. Hidangan ya. Surah ini surah yang kelima dan ayatnya ada 120. Dia katakan sebagai surah tawilah, maknanya surah yang panjang ya. Masih termasuk dalam surah-surah tawilah, surah-surah yang panjang ya. Dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim.
kebanyakan daripada surah-surah awal ni, Baqarah, ya, Ali Imran, Nisa, ya, Maidah, ya, ini semua banyak berkaitan dengan hukum. Ya, sebab itu kalau kita dapat ya memahami atau mengharungi surah-surah awal ni, kita akan jumpa ya banyak hukum yang kita boleh faham. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang telah beriman, mereka sempurnakanlah olehmu akan janji-janji. Mana kita ni tidak ya boleh lari daripada janji. Ya, dikatakan janji kita dengan Allah dan janji kita dengan manusia memang tidak boleh lari. Kita janji untuk beriman kepadanya, ya, kita janji untuk mengibadati, kita janji tidak sekutukan, ya, dan kita itu semua adalah janji kepada Allah. Dan kepada manusia juga itu terikat dengan janji, ya. Ha. Jadi pendek kata, ya, aufu bil uqud. Sempurnakanlah olehmu akan janji-janji, ya. Ha. Sebab itulah dikatakan kita tidak boleh lari. Ya, terikat dengan janji, ya. Macam kelas kita janji berapa? 10. Kalau kita datang 10:30, masih 10 lagi lah. Okey. Okey lagi ya tu. Uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan ia bagi kamu akan binatang ternakan. Ini agama kita, bukan sebagai agama lain. Mereka tak membenarkan makan binatang-binatang bernyawa. Ini tak dibenarkan. Ya. Ha, jadi ya, Allah sendiri menghalalkan untuk kita makan binatang-binatang ternakan. Binatang ternakan itu adalah binatang yang bukan liar. Itu binatang ternakan, ya, yang rapat dengan kamu. Illa ma yutsla alaikum, melainkan apa yang ia dibacakan ke atas kamu. Yang dibacakan ke atas kamu itu dah tentu haram. Ya. Ha. Yang dibacakan ke atas kamu nanti kita akan jumpa. Ya, dalam surah Maidah ni ayat 3 tadi. Ha, itu yang dibacakan ke atas kamu. Ya. Ha, itu dah tentu yang diharamkan. Ha. Yang tidak dibacakan tu maknanya ya halal lah buat kamu. Kemudian ghaira muhilli saidi, bukan orang-orang yang menghalalkan buruan, wa antum hurum, walhal ya kamu orang-orang yang apa, berihram. Ya, salah satu larangan kita ketika berihram, kita tidak boleh berburu. Zaman moyang-moyang kita dulu, ya, mereka zaman tu belum ada pembangunan, mereka ya kalau tidur pun dalam kemah-kemah, ya, terkadang hanya beratapkan langit sahaja. Ya. Ha, jadi masa itu suasana nak berburu tu ada ya. Ya. Binatang-binatang padang pasir yang boleh dijadikan sebagai buruan. Ha, jadi otak nak memburu tu ada ya. Ya. Sekarang pun ada juga buru kodai ya. Ya. Ha, buru kodai. Ya. Ha, binatang dah tak ada dah nak diburu. Maknanya dalam ihram kita tidak boleh memburu. Kalau dalam hadis tu kita suruh orang burukan untuk kita, kita tak buru, tapi seorang burukan untuk kita dan kita makan, haram hukumnya. Tak boleh, ya. Sedang kita pakai ihram. Tapi kalau orang bagi, bukan ya tidak ada kena-mengena dengan kita, dia bagi ya, itu lain. Ya, untuk kita makan. Inna Allah yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah ia hukum apa yang ia kendaki. Ya ayyuhallazina amanu la tuhilu sya'airillah. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Ini cara terjemah harfiah. Sebab telah beriman mereka itu fi'il madi. Tapi kalau mafhum ayat kita nak bagi penerangan, jangan terjemah secara harfiah. Terjemahlah wahai orang-orang yang beriman. Ha, macam tu. Ya. Ya.
La tuhillu syairillah, jangan kamu apa? Kamu melampaui akan syiar-syiar Allah. Ya, syiar-syiar, ya, yang dikatakan syiar-syiar, ya. Berleluasa, melampaui, ya. Syiar-syiar Allah yang diterangkan di sini, semua syiar Allah. Wala, ya, wala syahrul haram, dan tidak bulan yang mulia. Ya. Nah, bulan yang mulia itu ada bulan-bulan yang berkaitan dengan haji, jangan kita lampau, itu syiar Allah juga. Ya. Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Apa dia? Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Itu adalah syahrul haram namanya. Bulan yang perlu dihormati. Tidak boleh berperang padanya. Dan bulan-bulan itu juga kaitan dengan haji. Ya. Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Walal hadiah, dan tidak binatang korban. Binatang korban ini binatang yang, ya, belum di orang booking lagi. Belum ada orang booking lagi. Itu disebut sebagai hadiah. Ya, binatang korban. Mana kita boleh beli? Ya, untuk bayar dam. Semasa haji itu adalah, ya, syiar-syiar Allah. Walal qalaid, dan tidak, ya, binatang-binatang yang ditandakan pada lehernya. Qalaid daripada, ya, taklid. Mana kalung. Jadi yang ada kalung itu mana orang dah booking. Ya. Orang dah booking. Itu kita tak boleh lah. Tak boleh ambil, ya. Wala aminal baital haram, dan tidak orang-orang yang menuju ke baital haram. Baital haram ni mana baitullah, ya, itu di antara syiar-syiar Allah orang nak pergi haji. Ya, jangan kita halang mereka. Jangan kita melampaui terhadap mereka. Ya, tengok ya perkataan amina kalau diwakafkan amin. Jadi perkataan amin ni kita kena betulkan dalam solat. Kalau kita baca amin, mana orang-orang yang menuju. Ya. Amin. Yang betul atu biasa pendekkan, ya. Amin. Amin atu yang sebaiknya. Ya. Yang panjang min saja. Am sabdu tak ada. Tapi kalau hari Jumaat, am sabdulah semua. Ya. Dia punya dengung, ya. Ya, dia punya sabdu sampai ke belakang. Ya. Dah makna bukan perkenankanlah hai Allah. Mana orang-orang yang menuju. Kan dah lari tu, ya. Yabtaghuna fadlan min rabbihim. Mereka mencari kurnia daripada Tuhan mereka, waridwana dan keredoan. Ya. Jadi maknanya pada, ya, bulan haji juga, ya, mereka tidak salah, ya, untuk mencari rezeki dengan berniaga, ya. Itu maknanya dihalalkan. Sebab pernah berlaku zaman Nabi dulu, ada paksa ukas. Bila masuk haji, pasal ukas tu tutup. Ukas nama pasal tu, ya. Bila musim haji tutup. Jadi masalah lah orang nak mendapatkan keperluan, ya. Jadi setelah turun ayat menerangkan tidak ada kesalahan, ya, pada mencari rezeki. Jadi pada masa itu dibolehkanlah pasar boleh buka pada bulan haji, ya. Wa iza halaltum, dan apabila telah bertahlul kamu. Bertahlul tu tak? Kalau perempuan potong rambut, ya, lelaki pun boleh potong atau cukur. Itu namanya tahlul. Jadi dah selesailah haji. Fastadu, maka berburulah olehmu. Ya, kalau gian sangat nak berburu, pergilah buru. Ya, macam itulah. Dulu suasana tu berburu ni memang ada. Tapi, ya, itu dikatakan sekarang ni kita dah lebih modern, ikut package dan sebagainya untuk ke sana. Jadi tak ada kisah lagi tentang hal-hal nak berburu, nak makan dan sebagainya, tak ada kisah. Dulu kadang bekalan sampai habis.
Ya, kalau ada dop-dop lah disapu. Ya. Ah, macam itulah, ya. Tahu dop tak, ya? Nah, biawak apa? Kalau biawak pasir itu. Apa dia? Biawak pada pasir. Biawak pasir itu dia buru apa? Ha? Pasir apa itu? Ah, kadang ada kambing gurun, ya. Kambing gurun, ya. Ayam dendak tak ada. Nah, macam tu lah maknanya masa tu suasana berburu tu ada, ya. Mana di padang pasir tu ada di binatang-binatang, ya, yang boleh dimakan, ya, untuk berburu. Baik. Haji, haji, ha. suruh fokus pada haji. Jadi, ya, haji itu ada pantang larang dia juga. Salah satunya ialah berburu, ya. Ha, maka berburu itu, ya, kita kena hindarkan lah. Ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Jangan sekali-kali apa? Ia memberatkan akan kamu oleh kebencian kaum ansaddukum, bahawa telah menghalang mereka akan kamu anil masjidil haram, dari masjidil haram, antak tadu, bahawa kamu melampaui batas. Ya, maknanya jangan kebencian itu membawa kamu sehingga kamu sendiri melakukan atau melampaui batas terhadap mereka ketika berhaji. Ha, itu salah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan bertolong-tolongan olehmu atas kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Jadi rangkapan dua ni adalah rangkapan umum. Ya, dalam segi keumumannya kita boleh bertolong-tolongan dan hal-hal bir, hal-hal yang membawa kepada kebajikan, ya, kebaikan. Ya, yang dilarang kita bertolong-tolongan kalau hal itu berkaitan membawa kepada dosa ataupun permusuhan. Ya, tak payahlah kita tolong. Ya. Sebab dilarang kita bertolong-tolongan dalam hal yang berkaitan dosa dan juga, ya, permusuhan. Ya. Atau melampaui batas pada hukum-hukum Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sari syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu bersangatan seksaannya. Baik. Tadi dikatakan halal dihalalkan bagi kamu binatang ternakan. Ya, kecuali apa yang dibacakan. Jadi pada ayat 3 ni apa yang dibacakan ialah hurrimat 'alaikumul maitata. Telah diharamkan ke atas kamu bangkai. Yang kedua wadam dan darah. Yang ketiga lahmul khinzir dan daging babi. Yang keempat wama uhila liwairillah, dan apa yang telah disembelih untuk selain Allah. Ya. Jadi ini yang dibacakan. Ya. Nah, kalau perlu buat nota lagi, ya, buat nota. Ya, surah Baqarah yang kita dah lalui dulu ayat 173 tulis. Buat nota tepi. Ya. Surah Baqarah ayat berapa? 173. Ya. Surah Al-Maidah ni ayat 3. Buat nota. Lagi surah Al-An'am. Suratul An'am ayat 145. Ha. Suratul An'am 145. Satu lagi Suratul Nahli. Suratul Nahli 115. Ini buat rujukan. Maknanya kita semak pada surah-surah yang dinyatakan ini, ayatnya sama saja. Berkaitan dengan empat perkara ini, ya, Allah haramkan. Inilah yang dibacakan ke atas kamu. Ya, diharamkan ke atas kamu, pertama bangkai. Baik, apa dia bangkai? Bangkai dikatakan di sini ialah wal munkhaniqah. Binatang apa? Binatang yang mati dicekik. Ya, lambat sangat mati cekik. Ya, itu bangkai namanya. Ini nak mentafsirkan bangkai.
Kalau mati dicekik, ya, atau artinya bangkai. Wal mauquzah, dan binatang yang mati dipukul, bukan disembelih, mati hanya dipukul saja, ya, ataupun bahasa dihempaskan saja. Ya. Itu dikira bangkai, ya. Macam di negara Arab, tak tahu di manalah, orang viralkan tentang apa, ayam tu main tarik leher saja, ya, gigit lagi, buang macam tu, tak ada disembelih pun, ya. Ayam macam tu, ya, haram sebenarnya, ya. Jenis-jenis macam tu. Lagi wal mutaradiyah, dan mati, yang mati terjatuh. Biasa perkara-perkara ini berlaku, ya. Ayam ditidur ke atas pokok, ya, terlolap dia jatuh, dia tengkuk, dia terpletuk, mati dia. Jatuh dari lori melambak-lambak, ya, pengsan tu mati. Dah pengsan mati pula. Itu semua jatuh, kes jatuh, ya. Ataupun lembu biasanya jatuh dari tempat yang tinggi, masuk dalam perigi, masuk dalam longkang, ya, mati, ya. Itu dikira bangkai. Wanatihah, ni nak mentafsikan bangkai ni. Wanatihah dan binatangnya apa? Mati ditanduk, ya, belaga lah. Belaga bertanduk-tanduk mati. Ya, maka hukumnya adalah haram. Ataupun accident ke sekarang ni, ya, kena langgar. Itu semua dikira bangkai. Dan dikira bangkai lagi, wama akala sabuk, dan apa yang ia makan oleh binatang buas. Kita punya, ya, kambing ni dimakan oleh binatang buas, tinggal sisa, ya. Ya, ataupun tengok dah mati, semua elok lagi, tapi dia kena gigit mati. Jadi itu dikira bangkai. Illa, kalau tak dikira bangkai, illa melainkan mazakaitum, apa yang telah kamu bersihkan. Bersihkan ni kena letak satu nota, mana sembelih, ya. Mana telah sempat kamu bersihkan, sempat kamu sembelih. Kalau masih ada nyawa ikan lagi, kamu sempat sembelih, mana halal lah jadinya. Kalau yang kena langgar, kena tu. Kena langgar tu masih berpusing lagi contohnya, sempat sembelih, halal dia. Jadi kalau kita tak sempat zakaitun, tak sempat kita sembelih, ingat, itu semua adalah apa? Bangkai. Itu tafsiran bangkai. Kalau tafsiran maitah tu, itu dalam surah, ya, diterangkan dalam surah lain, diterangkan dam tu makna damul masfuhah, darah yang mengalir, ya. Darah yang mengalir yang macam mana? Yang ditadah. Kalau kita sembelih, kita tadah darah tu, ya, darah tu boleh buat lingkung, ya. Yang tu yang haram tu. Ya, darah tu dibekukan macam lingkung, buat lingkung, ya. Dan setengahnya mereka simpan dalam freezer, kemudian bila nak masak dia ambil satu sudu untuk campuran masakan. Darah tu. Sebagai perisa. Hukum haram, ya. Jangan buat, ya. Ada setengah bangsa dia cucuk lembu tu, dia ambil darah minum hidup-hidup macam tu. Darah tu orang Masai, ya. Macam tu. Jadi kita jangan buat perangai-perangai jahiliah macam tu, ya. Itu hukumnya haram. Tapi kalau misalnya kata lapah-lapah-lapah terus kita gulai tanpa basuh, itu halal walaupun ada darah-darah yang masih melekat-lekat, ya. Itu halal. Sebabnya itu bukan darah yang mengalir. Ya, zaman-zaman Nabi mana nak cari air, lapar-lapar terus
ya, bakar ya, ya. Ha, jadi tak ada nak basuh-basuh. Kita basuh sampai pucat. Ya. Selagi di perah ada merah lagi, basuhlah lagi, ya. Ha. Lala sampai pucat daging tu. Rasa apa dah? Dah rasa getah segerap ya. Ya. Ha. Ha. Kan masih apa lagi kan? Ha, tak ada apa. Yang haram tu betul-betul ditadah, mengalir ditadah tu. Sebab itu bila sembelih kan kita alirkan darah dia. Ha, ya. So ayam kalau kita masak tak lama masak tapi dah nak makan dah, kita boleh juga makan. Ah ha, boleh sapu ya. Ya. Ha. Ya, jangan was-was. Jangan was-was. Ha. Tapi yang sembelih kita tak boleh tadah Ustaz. Ha? Dan sembelih, dia tolong, darah tu kita tolong ditadah. Jadi ditadah untuk makan, tolong makan kan? Itu yang dah haram, tak boleh. Dulu kalau musim, kalau musim apa? Musim korban. Tak tahulah orang-orang dululah. Masa itu budak-budak lagi. Dia tadah pakai baldi-baldi, tak tahu buat apa. Berbaldi-baldi dia tadah. Tak tahu buat apa. Haji nenak. Wallah alam. Oh, kena siramkan tiang seri rumah. Oh, bersimbah lah, bersemah kat situ lah. Ha, mungkin jugalah kadang ada kepercayaan macam tu kan. Orang kita. Untuk bagi bagi makan hantu raya situ. Yang dibela. Ha. Biar ada kepercayaan simbah dekat tiang seri katanya. Boleh. Ha? Boleh. Haram hukumnya. Ya. Ya. Nah, ya. Ada kepercayaan macam tu syiriklah. Jadi syirik, ya. Itu tafsiran kepada ya darah ya. Sebab itu dalam kita punya syariat yang najis itu ya ialah darah haid, darah nifas. Ya, kalau darah luka-luka tu kita masih boleh solat lagi. Ya, sebab yang dikatakan istilah najis itu darah haid dan darah nifas dalam syarak. Kalau kita sembelih lembu terkena pakaian kita darah, sebenarnya boleh solat lagi. Ya. Kalau lembu tu datang bulan lain. Baik eh. Kita sambung lagi. Wa ma zubiha 'ala nusuk. Dan diharamkan lagi terangkan apa yang disembelih untuk berhala. Ya, ada tempat-tempat khas sembelihan tu memang sembelihan untuk berhala, kita tak boleh makan ya daging itu ya. Biasanya kalau orang buat projek, kononnya banyak hantu kat situ, jadi dia kena buat persembahan. Itu juga adalah binatang-binatang persembahan ya, yang macam tu haram. Ya, walaupun di yang masak ni orang Islam sendiri yang masak. Ya. Tak kenduri kalau jamuan biasa lain. Ini jamuan masalah tempat tu berhantu kononnya. Saja bagi makan. Saja bagi makan lain lah. Yang ni memang tujuan untuk tu, untuk bersemah. Orang kita punya bahasa lah bersemah. Ya. Dia ni berkorban untuk hantu itu ya. Ya. Itu haram ya. Wan tas taksimu bil azlam, dan bawa kamu apa? Menguji nasib dengan anak-anak panah. Ya, ini biasanya judilah, berkaitan dengan perjudian. Itu juga haram. Ya, dulu dengan anak panah, sekarang dengan mesin. Dengan mesin dan sebagainya. Ya.
Boleh itu boleh dihukum kias kepada yang lain-lain yang berkaitan dengan hal judi. Ya. Zalikum piskun, yang demikian itu adalah kedurhakaan, ya, perbuatan fasik. Ya. Ha? Dan kalau ikutkan dalam Islam pula, kalau kita memanah, ya, kita jangan jadikan sasaran tu binatang hidup, ya, hukumnya haram, ya. Ha, sasaran hidup. Ha, buah apel tak apa. Ya. Ha, ini kalau di luar negara biasanya dia lepaskan burung, lepaskan ayam, kan? Ha, jadikan sasaran hidup tak boleh, ya, hukum haram. Ya. Ha? Ha. Maknanya kalau dulu judi dia dengan memanah lah. Kalau kena sasaran bertaruh. Ya. Ha. Layak hutan boleh tak? Maksudnya dia niat bismillah. Ah, itu nak dimakan lain. Ha. Kalau mati tu kan dia niat bismillah, kalau mati dia orang nak sembelih makan. Macam mana? Kalau binatang tu memang binatang liar, ya, kalau kita bunuh dengan panah, baca bismillah, mati boleh makan. Ya. Memburu. Ya. Kalau sekarang tembak tu kira macam panah jugalah. Kias dia. Kelajuan dia tu, kelajuan peluru tu. Ya. Tapi sekarang ni dia orang lepaskan. Ah, itu lain, itu sasaran. Tak boleh. Itu nama menjadikan binatang hidup sebagai sasaran, ya, hukumnya haram. Ya. Baik, ayat ni sampai piskun ni kalau nak tahu, dia punya sambungannya ke bawah, ya. Baris dua bawah dia. Famanitturra. Baru kita tahu ceritanya. Baik, saya bacakan ke bawah dulu. Famanitturra, maka barang siapa telah terpaksa ia pi mahmasatin, ya, dalam kelaparan, wairu mutajanifin, bukan sengaja apa cenderung, lil ismi, kepada dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah pengampun lagi amat penyayang. Pada asalnya binatang-binatang ni haram, kan, tapi kalau dah terpaksa dengan kelaparan, tak ada makanan lagi melainkan binatang, ya, yang, ya, tercekik ke, ya, ha, mati tercekik, terjatuh ke contohnya, ataupun, ya, hanya yang ada hinzir sahaja, ya, pada masa itu hukumnya halal, sementara itu halal, bukan cenderung hendak kepada dosa, cenderung kepada dosa bukan, tapi darurat masa itu. Itu dikatakan famanitturra, maka barang siapa terpaksa, ya, dalam kelaparan, masa itu dibenarkan kita makan, ya. Dekat taman tu ni yang berkeliaran apa, hinzir je, ya, kifiu ni tak boleh keluar kena tembak, makanan tak ada, hinzir banyak pula, ya, maka orang taman tu makan hinzir lah nampaknya, ya, terpaksa. Tapi jangan simpan kat petai penuh-penuh. Ya. Tolong ditapau lah. Jangan tolong ditapau. Masa masjid banyak sisi berlari tu. Orang tu tak dimakan. Banyak injir lari. Baik, ya. Ini kalau kes terpaksa. Maknanya walaupun hukum ni hukum mutlak, haram mutlak. Ya, tapi bila terpaksa tengok, Allah bagi kelonggaran, diperbolehkan, ya. Ini haram Quran, ya. Haram Quran ni ada 4, ya. 9 ayat di atas tadi dan 4 surah juga menerangkan sama bentuknya. Ya. 4 surah ni. Tapi jangan lupa ada juga haram sunnah. Mana dalam hadis Nabi itu ada mengharamkan sesuatu. Contohnya, ya, binatang yang hidup dua alam. Itu hadis bukan Quran, ya. Jadi kita pun jauhi juga
binatang yang hidup dua alam. Satu. Yang kedua, binatang yang makan menyambar. Yang ketiga, binatang yang bertaring. Yang keempat, ya, binatang makan najis. Jadi yang ini perlu di kita sendiri pun jauhkan. Ini haram dalam hadis. Mana binatang bertaring pun kalau kita lihat, ya, dia punya tabiatnya tidak berapa baik. Binatang yang makan menyambar pun, ya, tabiatnya kurang baik. Berbeza dengan, ya, burung tekuku, burung merpati, cara makan dia kan, sopan, ya, cantik, ya, berbeza dengan yang menyambar. Itu haram hadis, ya. Itu pun perlu dijauhi. Ya. Ha? Haram Quran yang kita baru baca. Ya, bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Itulah empat tu. Ya. Itu pun ada pada empat surah. Ya. Baik. Baru saya sambung yang dah faham tu, baru saya sambung ayat balik lepas piskun tadi. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini telah berputus asa ia oleh orang yang telah kafir mereka daripada agama kamu. Ya. Mereka sudah berputus asa. Ya, kerana agama kamu, ya, agama Islam ini, ya, sudah dapat memenangkan agama mereka. Fala tahshawhum wahshawni, dan jangan kamu takut akan mereka dan takutlah olehmu akan aku. Ya, dalam mempertahankan, ya, kepercayaan, keyakinan, ya, maka tidak boleh kamu takutkan mereka musyrikin dan takutlah kepadaku, kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma ni, ya, di al-yawma akmaltu lakum, ini adalah ayat yang terakhir sekali turun. Ya, tapi letaknya di sini. Ya. Ayat yang ayat Quran yang terakhir turun, yang mula-mula kan Iqra. Ini ayat yang akhir sekali turun. Ya, kalau nak tahu. Sampai mana? Ya, sampai raditu lakumul islamadina. Sampai situ. Pada hari ini aku telah sempurnakan lakum bagi kamu akan agama kamu. Pada hari ini di Arafah. Masa tu Nabi melakukan haji wida. Haji wida tu maknanya haji itulah sekali Nabi, haji itulah ditinggalkan. Itu nama wida tu selamat tinggal. Ya, itu haji Nabi. Turunnya pada, ya, di Arafah, ya, pada haji wida. Turun ayat ni katanya sudah sempurna sekarang agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan ke atas kamu akan nikmatku, ya, Islam. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku telah redha bagi kamu Islam sebagai agama. Jadi ayat ini adalah ayat yang terakhir. Dan pada masa itu, ya, turun lepas turun ayat ini, ada seorang sahabat menangis. Siapa agaknya sahabat tu? Ya, ya, sahabat ni menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia tahu Nabi akan meninggalkan dia, ya, berdasarkan kepada ayat ini, ya, dah sempurna kan. Tapi betul, ya, 80 hari kemudian Rasul wafat, ya, lepas daripada ayat ini, ya. Jangan puan-puan pula dah baca ayat ini besok tak datang. Kira dah tamat dah, sempurna dah. Ya. Ya. Oh, dah khatam dah, kata dah sempurna dah sampai ayat yang sempurna ni. Ya. Puan-puan dah tak datang kelas dah. Ya. Dah khatam katanya, ya. Dah sampai ayat terakhir. Ya. Dah khatamlah. Ya. Baik, ya, kalau kita amati dalam ayat ini, artinya apa yang kita nak tambah-tambah lagi dengan agama ni? Ya, dah sempurna dah.
nak artinya agama yang diturunkan kepada Nabi ni dah sempurna, dah apa nak ditambah lagi? Dah cukup. Hal ibadat dah cukup Nabi terangkan. Apa nak ditambah-tambah lagi? Ya. Ha, itu dia katakan di sini, aku dah sempurnakan bagi kamu akan agama kamu. Kalau kita tambah, artinya macam tak cukup lagi lah Nabi dulu sampaikan. Ya. Ha, itu silap kita. Ya. Dan Allah sudah redha Islam ini sebagai agama, sebagai agamanya. Ya, kenapa nak cari agama lain selain daripada Islam? Ya. Ha, ini adalah dalilnya. Ya. Baik. Yang bawah ni tak dapat nak terangkan, tapi minggu depan boleh kita terangkan semula. Kemudian saya tengok pada buku I'rab ni. Cuba kita tengok satu surah, satu ayat saja yang pertama ya. Yang I'rab ni. Baik, kita baca ayat pertama ya. Ha. Mula-mula kita baca bismillah tu ya, ikutkan jar majrur mudhaf ya, fi'il mim tu mahzub, fa'il mahzub ya, an ar-rahman na'at, ar-rahim na'at, contoh bismillah. Macam mana pula dikatakan fi'il mahzub ya, fi'il fa'ilnya mahzub ya? Artinya bismillah ni sebenarnya ada awalan fi'il dan fa'il. Contohnya abtadi'u, aku mulakan. Contohnya abtadi'u tu fi'il dan fa'il, aku mulakan. Tapi tidak disebut dalam tulisan, dalam takdir, dalam i'rab ya, mengikut nahunya macam itulah, aku mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu dikatakan fi'il dan fa'ilnya mahzub. Ya, tidak dicatatkan, ya. Jadi, ya. Itu istilah dia dalam i'rab, ya. Baik, kemudian ya ayyuha pula. Ya nida. Ayyuha tu ayyu saja. Ayyu tu munada. Ha tu tanbih namanya. Tanbih itu mengingat ya? Mengingatkan ya? Tanbih allazina badal ya, baca terus semuanya. Amanu fatu fi'il madi mabni bidoma waw fa'il aufu fi'il amar mabni fa fi'il alif amar bi mabni ya, nun. Mana tahu dia hasfun nun? Ha, bracket dia empat segi. Kalau empat segi tu mana hasfun nun? Ya. Yeah? Waw fa'il bil ukut jar majrur uhilat fi'il madi mabni bil fathah ta ta'nis lakum jar majrur bahimatu nun tu naib. Naib fa'il ya, an'am mudhaf ilahi. Biasanya mudhaf tak disebut, tapi kita kena sendiri kena sebut. Sebelum menyebut mudhaf ilahi, kita sebut bahimatu mudhaf, an'am mudhaf ilahi. Illa harfu istisna. Istisna sebut pengecuali. Ma mustasna, mustasna yang dikecualikan. Sebut mustasna. Ha, asal bunyi ini adalah ya. Yutsla fi'il dotu mudore. Fi'il mudore rotu marfu. Fi'il mudore marfu bidomah muqaddarah. Sebab bracketnya tengok empat segi. Bila empat segi itu mesti ada hal. Ha, muqaddara ditakdirkan. Sebab la tak boleh bari doma. Nun nun pula. Mana? Naib fa'il. Naib fa'il huwa mustatir. Ha, itu empat segi tu. Bracket empat segi mustatir, tak nampak. Ada yutsla. Alaikum jar majrur. Wairo
hal muhilli. Ha, sebelum mudhaf ilaihi sebut apa? Ghairu mudhaf, muhilli mudhaf ilaihi. Ha, muhilli jadi apa lagi? Mudhaf. Saidi mudhaf ilaihi. Waw haliyah. Haliyah ni kena terjemahkan walhal. Ha, wa antum walhal kamu. Watu haliyah. Antum mumtada. Hurum khobar. Inna harfu nasah. Ha, nasah ni yang membariskan fathah itulah. Inna allaha. Ha, kita ringkaskan macam tu, tapi nak panjang yang kita sebut tansibul isma tu ya. Tak apa, nak baca tu saja dulu. Allaha isim inna yahkumu fi'il mudhari marfu. Ha, bidhamma, sebab tengok bracket dia bulat ya. Fa'il huwa mustatir. Ha, bracket dia tengok empat segi. Khobar inna, khobar inna, yahku, yahkumu tu, yahkumu juga menjadi khobar inna marfu. Ha, marfu bi marfu apa bi mahali rafin marfu. Ha, mim tu tengok bracket dia, kan khobar inna marfu, isimnya mansub. Ma maf'ul bi, yuridu fi'il mudhari marfu bidhamma, fa'il wa mustatir. Alhamdulillah, pandai semua. Baik, kita sudah dengan doa sama-sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.